Laser Wheel, kali ini gue lagi ada di F20 Wheels. Ini salah satu officer kita yang ada di daerah Margonda Raya, Depok, guys. Nah, kali ini gue di sini pingin ngasih lihat ke teman-teman velg ring 20 yang ada di toko ini ada apa-apa aja sih? Mari kita lihat. Nah, yang pertama yang menarik perhatian gue adalah velg HSR Sekati di ring 20 lebarnya ini 8,5 nih. Dengan PCD-nya 5x114,3 dengan ET-nya 42. Oh, ini warnanya black machine face nih. Kalau kita lihat secara jauh, palang-palangnya ini seperti bintang yang menekuk tuh. Lah, dia agak semi concave dari tengahnya. Dan ini warna hitamnya mengkilat, warna face-nya ini polisnya bermotif nih, guys. Kalau ini sih alirannya lebih tepat ke elegan ya. Jadi kalau dipakai di mobil teman-teman, contohnya di PCD 5x114 itu kan untuk Innova. Nah, ini untuk Alphard bisa menambah elegan dari mobil teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita ada HSR Overland, ini di ring 20 juga. PCD-nya ini di 5x139,3. Nah, ini bisa kalian pakai di mobil kalau PCD 5 ini ya, kembali lagi mobil yang Innova ring 20, habis itu ada Mazda, bisa juga ini ganteng nih Overland karena dia ada permainan warna di sisi-sisinya, ini berwarna merah candy, warna hitam dop di semua sisinya nih, guys. Nah, untuk baut rivet-rivetnya dia berwarna hitam dop nih. Tapi itu baut beneran nggak? Ini bautnya bohongan, jadi bautnya cuma action aja, bukan baut beneran. Tapi actionnya juga seperti beneran gitu loh. Bedanya ini. Nah, ini apa? Nah, bedanya ini sama ini reveltnya. Yang ini kan dia berwarna hitam. Nah, revelt ini dia seperti beneran dan warnanya chrome, guys. Dia flat, yang ini kan agak sedikit nongol nih. Nah, kalau yang ini ada HSR Muzu di ring 6, di ring 20. Di sini ini 6x39. Yang tadi 5, yang ini 6x139 dengan ET-nya 20. 6x39 bisa untuk mobil apa aja? Bisa untuk Pajero, Fortuner, Ford, seperti mobil kita Ford Ranger, itu bisa Hilux juga bisa. Nah, Triton bisa karena Triton Pajero itu sama. Di sini 6x139. Mobil apa? Double cabin tapi yang Chevrolet, itu mobil apa ya? Chevrolet double cabin. Ini bisa karena sama, PC-nya 6x139 juga. Oh, ini makin serem kalian memakai velg ini karena semuanya full hitam, tulisan HSR wheel-nya saja yang berwarna chrome, guys. Dengan ET yang 20 ini dia lebih agak ke luar, ke dalam sedikit velgnya nih, guys. Nah, ada velg yang ring 20 warnanya ini berbeda, kalau dipakai tuh auranya makin kelihatan banget sporty tapi elegan. Gimana tuh nyebutnya ya? Gue juga bingung, tapi terkesan manis. Nah, ini adalah mid 10. Wah, ini warnanya adalah black machine face. Jadi di semua sisi, dari sisi pinggirnya, dari sisi dalamnya, dan ini berwarna machine face-nya tuh ada gradasi pelangi-pelanginya, guys. Kalau terlihatnya kena matahari nih, ada pelangi-pelanginya. Dan ini dia PCD-nya di 5x139,3. Oh, HSR Mid ini adalah salah satu desain HSR original juga. Udah nyampe 10 kan HSR Mid? Wah, cakep. Selanjutnya, yang mana lagi? Nah, yang itu Mid 10 nih. Yang ini adalah Mid 03. Ring 20 lebarnya 9 dengan PC-nya 5x114,3. Dengan ET-nya di 38. Warnanya sendiri adalah black machine face. Nah, ini sih warnanya sedikit keabu-abuan ya. Lebih tepatnya keabu-abuan atau grey. Nah, rivet-rivetnya di sini ini yang cuman hiasan ya. Yang menarik dari bagian tutup pentilnya. Jadi segi pentilnya ini dia kalau dipasangin pentil ban ya, dia tertutup cover gitu di sininya. Jadi nggak nongol
pentilnya sendiri, tapi dia ada petakan di sini guys. Dan aman untuk bagian tutup rodanya. Ini aman banget. Kenapa? Karena tertutup. Dan sini nanti dikasih kunci L untuk ngebuka dari cover buat rodanya guys. Nah, Ruby kan pernah waktu itu gue bawa ke hutan-hutan tuh. Nah, dia pakai HSR banteng. Nah, ini nih HSR banteng di ring 20, PCD-nya 6x39,3. Dengan lebarnya ini dia 9 nih guys. Warnanya sendiri ada warna hitam berwarna merah di bagian kisi-kisi dalamnya. Nah, ini warnanya hitam dan warna ininya warna silver. Cakep. Kalau gue sih lebih suka ke warna merah ya. Karena dari warna hitam ke warna merah itu menambahkan mobil kalian terlihat lebih sadis atau lebih sangar. Selanjutnya, mana lagi? Ini sebelah sana ada deh. Kita lihat sebelah sana. Nah, yang ini ada namanya HSR Pone. Ring 20, lebarnya 9, PCD-nya 6x139,3 dengan ET-nya 20 nih. Ini sih kalau dipakai di mobil teman-teman, pasti orang pada ngelirik. Kenapa? Karena warna gold dari velgnya ini nyentrik banget, tapi dia berwarna doff guys. Bukan berwarna glossy, tapi dia berwarna doff nih, warna goldnya. Dan warna doff di bagian sisi dalamnya, ini dia doff halus. Tuh, ada cover untuk kepala bosnya. Ini biar aman juga, nggak kena air, nggak cepat berkarat. Dari sisi dalam as bosnya. Wah, ini ganteng sih dipakai di mobil teman-teman. Contohnya Hilux, Pajero, Fortuner, Ford Ranger, cakep pakai ini nih. Mana? Tadi merahnya. Ini putihnya. Yang ini warna silvernya nih, overlandnya. Silver warna putihnya. Dan dia tertutup cover juga sama. Warna putih. Silver dong, silver. Nah, kalau teman-teman tadi ngelihat yang warna HSR banteng warna silver, yang ini nih berwarna merah candy-nya nih, guys. Tuh. Nat-natnya berwarna merah candy. Nat-nat. Iya, namanya nyebutnya nah, dari sisi-sisi disebutnya nut-nut. Bukan kacang-kacang. Nut-nut. Itu kacang-kacang. Tuh, rapi. HSR banteng ini sendiri banyak juga yang make dan order ke kita. Dan ini produksinya masih terus berlanjut. Selanjutnya, nah ini jarang-jarang Sultan lihat nih. Ini namanya HSR Watashi. Ring 20, lebarnya 9, PCD-nya 6x139,3 dengan ET-nya 20 nih. Wah, ini palangnya gede dan di sini tekukannya cakep. Nih guys. Ini sih kalau dipakai di mobil TAF, habis itu di mobil-mobil Jeep. Wah, ring 20 ya dengan postur velg seperti ini makin tinggi makin gagah. Nah, ini kan yang palangnya warna hitam nih. Nah, ini ada HSR Wall di ring 20, lebarnya ini 8,5 nih, dengan PCD-nya 6x139,7 dengan ET-nya 20. Warnanya semi matte gray. Nih, warna gray-nya di bagian face depannya dan warna hitamnya di bagian sisi sampingnya. Warna sendiri ada warna bronze dan warna hitam di bagian pinggirnya dan ada warna gray di bagian pinggir velgnya dan berwarna gold atau bronze di bagian face-nya guys. Asal Wallace sendiri juga udah banyak yang make dari mobil Pajero, Fortuner, ada. Dan ini salah satu desain HSR original ya, seperti baju gue yang gue pake. Nah, ini adalah HSR original guys. Mana lagi? Nah, ini nih yang kalau di jalan seperti kipas ini. Ini namanya HSR Mourou di ring 20, lebarnya 9, PCD-nya 6x139. Ini nih. Oh, sorry. Namanya adalah HSR Malinau. Malinau. Nah, ini wah, gua ngebahas desain dari velg ini ya. Dia seperti kipas dan ada sedikit lipsnya di sini dan warnanya ini sendiri di gua bilang warnanya bukan gold, bukan juga warna silver, tapi dia kayak ke krem-kreman. Nah, untuk kipasnya sendiri, kalau muter itu dia cakep,
dan ada bantuan angin untuk sisi pengereman di bagian dalam, guys. Nah, ini ada HSR Adventure. Wah, ini udah jelas banget untuk mobil off-road ya, di ring 20, lebarnya 9. Dengan ET-nya ini di 20. Dan ini sih PCD 639 cocok banget untuk Fortuner, Pajero, Terrano bisa. Ford mobil Ruby juga bisa, Ford Ranger, guys. Nah, untuk revert-revertnya di sini, ini dia action, buat action, dua warna hitam, dan warnanya menarik nih. Warna hitamnya lebih kayak black piano, belibet gue ngomong nih. Black piano nih, guys. Nah, di toko F20 ini banyak banget ring 20, sampai ring 22 ada. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari velg ring 20, langsung aja datang ke F20 Wheels. Alamat lengkapnya ini ada di Jalan Margonda Raya, Depok. Nah, sini nih alamat lengkapnya. Nomor teleponnya juga ada di bawah sini. Itu bisa kalian hubungin juga. Mau tanya-tanya velg, beli ban, spuring, balancing, nitrogen, juga bisa. Nah, kayaknya ada owner mobil yang akan gua tanya, karena ini lagi fitting-fitting velg nih. Lah, velgnya mana? Hah, lagi dibuka. Kayaknya gua pengen nanya langsung aja. Mari. Oke, guys, di sebelah gua udah ada owner dari mobil Vios Limo yang berwarna hitam yang lagi ganti velg. Om, namanya siapa nih, Om? Hari. Om Hari. Ya. Om Hari, Om kesini ganti velg atau ngapain? Ganti velg. Tahu HSR dari mana, Om? Oh, udah terkenal di mana-mana. Terima kasih. Dari Instagram, YouTube, semua. Dia recommended ya. Om, sekarang fitting berapa velg nih hari ini? Ada dua. Tapi cocoknya sih, alhamdulillah yang ini udah dapet. Yang satu yang dapet ya. Berarti pilihannya cuma dua, guys. Tertuju pada satu velg. Dan Om sendiri, ini Vios tahun berapa nih, Om? Tahun 2013. Nyebutnya Vios apa Limo ini? Ya, Limo boleh, Vios Limo. Vios Limo lah, lebih tepatnya. Wah, ini sih kemarin kita sempat viral. Mobil CP kita dibilang Vios. Nah, ini nih sebenarnya bentukan Vios yang terbaru yang nyebutnya ini Vios apa, Om ya? Kalau di Yaris kan Yaris Lele. Yaris Lele. Nah, ini Vios yang generasi 3. Gimana, Om, pake Viosnya, enak gak sih, Om? Enak, mesinnya bandel ya? Bandel, udah coba ke Jogja, ke Bandung, aman. Wah, oke, Om, terima kasih banyak sekali lagi mau tanya-tanya. Sekali lagi, makasih, Om. Oke, guys, di sebelah gua udah ada Om Gaul nih. Kenapa bisa gua bilang Om Gaul? Tadi si Omnya sempat nanya-nanya masalah event anak otomotif yang ada di sini. Waduh, di Depok, Om, ya kemarin ikut acara ya? Iya, kemarin ada bumper and brake bikin di Persona Square. Persona Square, Om, ikut ya. Di situ? Iya, saya cuma ini aja, partisipasi, lihat aja. Kan penggemar otomotif, Om. Penggemar otomotif. Belum kenalan, Om, namanya siapa nih, Om? Roy, Pak. Om Roy? Wah, cocok banget. Panggilannya udah ganteng, Om Roy. Om Roy, mobil Avanza tahun berapa nih, Om? Ini Avanza tahun 2022. 2022, oh, masih baru. Nah, Om kesini ke toko ASR, kayaknya lagi ganti ya, cover kaliper nih? Iya, cover kaliper tadi. Sebelumnya memang sudah langganan sih, Pak. Jadi suka bawa kesini ganti ban, iya. Velg, terus centering. Tapi dulu All new Brio. Sekarang ini, nanti kita mau kesini lagi, Pak. Mau ganti velg ya? Iya, mungkin ganti velg. Wah. Soalnya udah banyak pilihan, Pak. Wah, cakep. Ini velgnya agak susah ini. Iya benar, karena Avanza sendiri yang terbaru itu PCD ada 5x100. Ya. Avanza seni yang terbaru itu PCD 5x100. Ya, enggak banyak pilihan lah. Tapi tenang aja, Om, di HSR itu lengkap. Iya. Sekarang HSR hebat, banyak pilihan. Terima kasih, Om. Mobil. Jadi kita bisa banyak juga pilihan, enggak bingung gitu. Siap, terima kasih banyak, Om, sekali lagi. Tidak lah. ASR udah nggak kalah sama brand-brand yang dari luar ya. Oh, terima kasih, Om. Sekali lagi terima kasih banyak nih, Om. Sama-sama. Om Roy, udah mengganggu waktunya. Ya, Om. Oke, guys, udah gue kasih lihat kan velg ring 20 ada apa-apa aja nih di F20 Wheel. Dan tadi gue juga sempat nanya-nanya ke owner mobil Vios, ke owner mobil Xenia. Nah, jadi kalian
tunggu apa lagi? Datengin toko-toko ASR seluruh Indonesia, tinggal ketik di Maps di kota kalian. Misalkan ASR Bandung ada di mana aja, ASR Lampung ada di mana aja. Nah, itu bisa. Dan kalian juga bisa beli merchandise dari ASR seperti yang gue pakai. Ini ada ASR original kaosnya dan jaket yang sering gue pakai. Itu ada jaket ASR Force. Bisa kalian pesan di Instagramnya adalah HSN Mas. Nah, ini nih Instagramnya. Dan untuk yang pingin nyari BBK, Loring Kit, habis itu Shockbreaker, itu namanya sekarang udah ada HSN Performance. Instagram juga ada di sini nih. Jadi silakan kalian kepoin, tunggu apa lagi? Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSN.